Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Menyikapi kondisi hari ini di mana aksi-aksi semakin meningkat eskalasinya, dan sementara kondisi masyarakat semakin berkurang tingkat kepercayaan kepada aparat. Dengan ini kami, para kiai, para ustaz, para santri di Tasikmalaya, memohon dengan hormat, memohon dengan sangat kepada Maulana Habib Lutfi bin Yahya, kepada Mbah Kiai Najih Maimun, kepada Abu Yauji Banten, kepada ulama-ulama yang ada di Banjarmasin, Bapak Romo Kiai Miftahul Akhyar sebagai sesepuh Indonesia, tolong segera bertemu ulama-ulama sepuh untuk membuat tanbih di tengah, untuk menjadi orang yang berdiri di tengah, untuk mengingatkan semua pihak, mengingatkan aparat, mengingatkan masyarakat. Ini kalau dibiarkan terus menerus, suudon akan terus terjadi. Perang-perang fitnah terjadi di mana-mana. Di bawah sudah sedemikian kondisinya. Kami sekali lagi memohon kepada Maulana Habib Lutfi, kepada Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, Mbah Najih Maimun, abuya-abuya, ulama-ulama host di Indonesia, segera berkumpul. Segera berkumpul, berikan nasihat kepada aparat dan kepada masyarakat. Berkumpul ulama yang pro kekuasaan dan yang berseberangan dengan kekuasaan, mengutamakan merah putih bangsa dan negara. Demikian apa yang kami sampaikan. Sekali lagi demi Allah, kami bersih berdiri di sini, bernyatakan ini tidak punya kepentingan apa-apa. Kami bukan siapa-siapa, kami pecinta bapak-bapak yang mulia, guru-guru, para habaib. Demikian, sekali lagi hatur nuhun. Terima kasih, kalau ada yang salah, kalau dianggap tidak benar, mohon tidak dijadikan sakit hati, tidak diambil dalam hati. Mohon dimaafkan Al-Fakir dan kawan-kawan semua. Atas nama umat Islam Tasikmalaya, Al-Fakir minta Fauji, didampingi Kiai Haji Amin Bustami, didampingi para tokoh, mengajak dan memohon kepada ulama sepuh nasional, segera bikin sarasehan untuk mengeluarkan tanbih kebangsaan berdiri di tengah demi tegaknya hukum, demi tercapainya NKRI yang tenang, damai, sekaligus hukum bisa ditegakkan seadil-adil. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sallu ala nabi! Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.